أشهد أشهد أن أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله وأشهد وأشهد أن أن عيسى عيسى نبي الله نبي الله عليهم الصلاة والسلام ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله amma ba'ad. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Rabbi sirahli sadri wa amri wa hlul min lisani yafqahu qawli." Shadaqallahu Pemirsa Annaba TV rahimakumullah. Sudah cukup lama saya tidak tampil di channel YouTube kita Annaba TV karena kesibukan memberikan dakwah di beberapa tempat, bahkan di mancanegara, kebetulan alhamdulillah, baru saja saya pulang uh, safari dakwah di Amerika Serikat yang kemarin, pada waktu uh, hari raya Idul Adha, bertugas sebagai khotib Idul Adha di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, California. Dan di samping itu, juga banyak melakukan safari dakwah di beberapa kota dan provinsi di Amerika Serikat. Oleh karena itu, ya, agak jarang-jarang tampil di media kita karena memang kesibukan ke berbagai daerah dan juga mancanegara. Namun, pada kesempatan ini, alhamdulillah, saya bisa berjumpa kembali dengan pemirsa sekalian. Seperti biasa, program-program kita yang sudah agak lama tidak kita tampilkan adalah program testimoni para santri mualaf Kita, nah, pada kesempatan ini, alhamdulillah, saya mengundang ke studio kita, salah seorang santri, Anda santri Indonesia, seorang mualaf Ananda kita yang berasal dari Kepulauan Nias, yang bernama Muhammad Nuruddin, yang nanti akan kita dengarkan bagaimana ya perjalanan spiritual ananda ini bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum dia ya menceritakan bagaimana pengalaman-pengalamannya, saya terlebih dahulu membocorkan kepada antum semua bahwa ananda kita ini alhamdulillah dapat hidayah tujuh tahun yang lalu bersama adiknya dan yang paling istimewa ananda ini dalam waktu yang sangat singkat sudah menghafal Al-Quran 15 juz, Alhamdulillah. Ya mungkin Antum sudah tidak sabar untuk mendengarkan testimoni Ananda Muhammad Nuruddin. Maka langsung saja kita sapa Ananda ini dan kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Ananda untuk menceritakan bagaimana latar belakangnya memeluk agama Islam. Assalamualaikum Nuruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifah Alhamdulillah Ya Nurdin, ini seperti biasa pemirsa kita di Andabat TV ini senantiasa menanti testimoni para mualaf. Nah pada kesempatan ini antum kita undang di studio Andabat TV untuk menceritakan bagaimana perjalanan spiritual mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebelumnya kita minta antum memperkenalkan diri dulu kepada para pemirsa kita. Tafadol Muhammad Nurdin. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa nama TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan nama saya Muhammad Nuruddin dan nama sebelum memasuki agama Islam itu adalah Kasinudin Durup. Saya berdelapan bersaudara dan saya adalah nomor dua dan ada saya yang ketiga adalah yang masuk Islam. Jadi di dalam di delapan bersaudara dua orang yang memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan saya sebelum memeluk agama Islam bahwa perlu pemirsa tahu bahwa saya dulu adalah seorang yang sangat membenci yang namanya agama Islam. Yang dimana sejak saya lahir sampai saya kelas 1 SMP yang dalam hati saya bahwa Islam itu enggak jelas. Islam agama yang tidak benar. Sujud-sujud dan lain sebagainya. Bahkan waktu itu pas saya kelas 6 SD pernah menghina seorang wanita karena agama Islam. Sampai dia nangis. Karena berantem dengan adik saya dan adu adu omongan sehingga saya membela adik saya dan menghina agamanya. Sampai wanita tersebut nangis. Dan kemudian setelah setahun kemudian ada dua orang anak di samping rumah saya atau tetangga saya memasuki agama Islam dan itu saya nggak tahu kalau mereka itu adalah memasuki pondoknya Ustaz ban Saya tahu mereka kalau ke Jakarta sekolah di Jakarta dan ternyata mereka setelah setelah tiga tahun setelahnya mereka pulang kampung dan mereka membawa hal yang sangat berubah dalam diri mereka. Setelah mereka nyampe di kampung kami, mestu saya melihat aura mereka itu udah berubah. Dari segi berpakaian, tata kerama, dan ngomong seba dan lain sebagainya. Yang buat saya respect kepada mereka berdua itu adalah cara memperlakukan orang lain. Yang dimana dulu mereka memperlakukan orang lain itu seperti memperlakukan anak kecil tidak dihargain, tidak ada sompan santunnya. Namun setelah mereka memeluk agama Islam, mereka diajarkan bahwa akhlak itu yang paling mulia. Bahkan Nabi SAW pun diturunkan untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Maka setelah itu saya sharing kepada mereka apa yang membuat mereka berubah. Karena saya respect terhadap akhlak mereka tadi, maka saya tanya kenapa mereka bisa berubah sampai sejauh ini. Maka saya tanya-tanya, ada saya juga nanya-nanya dengan yang karena kebetulan dua orang ini satu cowok dan satu perempuan. Saya sering dengan laki-lakinya dan ada saya sering dengan perempuannya. Saya sering dengan laki-lakinya dan dia menceritakan bahwa Islam itu adalah agama yang sangat mulia. Yang mengajarkan tata kerama yang baik. Bukan seperti yang kita pandang sebelum kita memulai agama Islam. Dan saya masih belum percaya. Karena belum ada pembuktian dari dia. Habis itu saya terus e, mengobrol dengan dia, bagaimana bisa sampai sekarang sejauh ini akhlaknya gitu kan? Saya masih kepo dengan hal-hal yang lain, dan dia menceritakan lama dan lama, akhirnya hati saya tersentuh. Apakah saya bisa menjadi mereka? Apakah saya bisa menjadi orang yang baik, seperti mereka berakhlak mulia? Maka, ada saya pun udah minat, ingin ingin masuk Islam, ingin menjadi kakak yang perempuan tadi. Habis itu ada saya datang ke mama saya dan, di, dan ngomong bahwa ingin seperti kakak itu. Dan mama saya bilang, nak kakak itu beragama Islam dan kita non muslim. Dan kata ada saya, saya mau seperti kakak itu mak. Dan Alhamdulillah dari orang tua saya tidak ada paksaan dan memaksa untuk tidak memasuki Islam. Karena orang tua saya dalam pikirannya semasa itu baik buat anaknya maka direlakan. Maka kemudian waktu itu di keluarga kami berbicara-berbicara tentang keislaman ini atau memasuki Islam kami berdua adik saya dan saya. Akhirnya kedua orang tua saya mengizinkan. Namun di lain sisi ternyata keluarga dari bapak saya tidak mau. Ada pertentangan sampai keluarga bapak saya dan keluarga kakek saya pun saling adu ngomong dan lain sebagainya. Namun dengan niat saya dan adik saya untuk memeluk agama Islam, pengen mengajak, pengen belajar apa itu agama Islam yang sebenarnya. Apakah sama yang kita pikirkan seperti dulu atau beda apa yang seperti yang kita lihat sekarang ini. Oleh karena itu pas udah pengen niatnya udah puncak sekali ingin pergi ke Jakarta dan mondok di tempatnya Usnama Ban akhirnya kami diberangkatkan dengan e, hati yang sangat lepas oleh orang tua saya dan tidak dengan keluarga bapak saya. Akhirnya dengan dengan niat kami pergi ke Jakarta dan dibantu oleh e, dibantu oleh Ustadz Dedi yang dinias. Alhamdulillah itu salah satu orang yang mendakwa agama Islam di Nias dan salah satu temannya Ustadz Nababan. Setelah itu kami dibawa ke Jakarta Kemudian saya melihat sekeliling saya, Pak, karena sekeliling saya orang muslim. Dan setiap harinya sebelum saya masuk ke Islam, setiap harinya memasuki lima waktu sholat. Memasuki waktu tanpa tanpa ada terlambat. Bayangkan, saya di, di non-muslim satu kali seminggu, banyak yang tidak masuk. Namun, orang Islam saking kuatnya akidahnya dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan lima, lima, kali sehari mereka kuat. Apakah itu apakah itu tidak yang membuat saya tersentuh? Bagaimana bisa bagaimana saya bagaimana kita bisa merasakan indahnya agama kalau kita bermalas-malasan? Setelah saya beberapa hari di Anaba kemudian diislamkan oleh oleh e, Duta Besar Libya dan itu ada diundang oleh Usman Baban. Di, diundang dari Timur Tengah. Alhamdulillah pada waktu persyadatan itu hadir beberapa dubes besar dari Arab. Bahkan di, di dalam diri saya itu adalah sangat istimewa buat saya, karena saking dimuliakannya seorang mu'alaf yang ingin memeluk agama Islam. Kemudian saya disyadatkan oleh duta besar Libya dan ada saya disyadatkan oleh duta besar. Irak. Irak. Alhamdulillah setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, hati ini terasa tenang. Bahwa kita sah menjadi seorang muslim. Dan ternyata ada kabar gembira setelah kita memasuki agama Islam. Ternyata dosa-dosa kita yang telah lalu, perbuatan kita yang telah lalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya agama Islam, saudara-saudara sekalian setelah setelah saya mengucapkan dua kalimat syahadat, dari situlah saya mulai mempelajari apa itu agama Islam, apa itu Islam itu sendiri, apa itu akhlak yang mulia dan lain sebagainya. Dan ternyata tidak langsung ke yang saya mau, ternyata harus membaca Iqra, mempelajari Al-Qur'an dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah dengan niat yang kuat saya ingin mempelajari yang lebih dalam, Alhamdulillah saya menyelesaikan ikhura yang dikasih ke saya oleh Ustaz Nababan selama satu bulan saya selesai membaca dan menghantamkan ikhra dan bisa membacakan Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saking kuatnya niat saya untuk mempelajari agama Islam. Karena saya masih kepo, apa ini Islam ini? Kok bisa sejauh ini merubah tetangga saya? Apakah saya bisa sebagai seperti mereka? Dan tentunya belum sampai situ kepo saya terhadap agama Islam ini. Saya terus belajar bahasa Arab. Apa ini bahasa Arab kok begini bahasanya? Beda dengan bahasa yang di, yang kita pelajari di agama sebelumnya. Ternyata itu adalah bahasa dalam Al-Qur'anul Karim. Yang harus kita setiap muslim kita pelajari ilmu tersebut. Kemudian saya belajar Al-Qur'an sampai saya bisa menghapal Al-Qur'an dan saya mempelajari akidah dan lain sebagainya, fikiran dan lain sebagainya. Alhamdulillah setelah saya Uh, bisa membaca Al-Qur'an, alhamdulillah saya dikirim oleh Ustaz Nababan ke suatu pesantren, yaitu pesantren markas hadis. Yang di sana saya dibimbing untuk menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis-hadis, dan lain sebagainya. Alhamdulillah setelah saya tiga tahun uh, belajar di sana, SMA di sana, dan lain sebagainya, alhamdulillah saya dapat meng hantamkan Al-Quran sebanyak 15 juz. Alhamdulillah. Dan itu adalah salah satu nikmat yang sangat, besar, yang sangat besar dalam hidup saya. Dalam diri saya, saya menganggap diri saya, teman-teman saya banyak yang 16 juz, 20 juz. Namun mereka malah respect kepada saya. Kenapa kamu bisa 15 juz? Sedangkan kamu berlatar, berlatar belakang mu'alaf. Bagaimana bisa? Kami aja yang udah Islam dari lahir, cuma 20 juz antum yang udah baru memeluk agama Islam setelah sekitar empat tahunan udah bisa menghafal 15 juz. Karena itu tadi saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang kuat karena saya kepo terhadap Islam ini apa yang membuat kalau tetangga saya ini berubah secara drastis. Setelah itu saya setelah selesai SMA kemudian dari pondok tersebut Uh, ada kewajiban untuk mengabdi di masyarakat. Nah di sini saudara-saudara sekalian, bagaimana saya mempraktekan di lapangan ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan di Pondok Ustadz Nambaban dan Pondok yang telah dikirim, uh, dikirimkan saya ke Pondok Markas Hadis oleh Ustadz Nambaban juga. Setelah satu tahun saya dikirim pengabdian di NIAS, Kepulauan Nias yaitu di kampus saya sendiri namun jauh dari kampus saya masih. Saya mengabdi di sana dengan sabar karena saya eh, sadar bahwa mayoritas di sana non-muslim. Karena pasti banyak cemo dan lain sebagainya. Di sana saya berdakwah dengan sebaik-baik mungkin biar saya tidak melakukan satu kesalahan yang membuat orang-orang non-muslim tidak respect pada saya. Dan alhamdulillah setelah saya berdakwah di sana, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah keluarga saya banyak respect sampai keluar ke bapak saya respect kepada saya. Kenapa kamu bisa baik seperti ini? Yang dulunya kayak gini, namun sekarang menjadi orang yang sangat baik, memperlakukan kedua orang tua dengan mulia, berbakti kepada orang tua, memuliakan saudara-saudara dan memuliakan saudara-saudara yang lainnya. Itulah makanya saya makanya saya bilang kepada keluarga saya itulah yang diajarkan Islam kepada saya, yang dimana Islam dulu kita yang benci. Sedangkan mereka mengajarkan kepada kita yang bukan muslim dari lain, mereka mengajarkan kepada kita bagaimana tata kerama yang baik, bagaimana cara kita berkomunikasi, bersosialisasi dengan sekitar kita. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah keindahan Islam dalam kehidupan saya sampai sekarang ini. Maka setelah saya menyelesaikan pengabdian, di kepulauannya selama satu tahun, Alhamdulillah saya menyelesaikan dengan sukses dan dapat menerima ijazah dari pondok markas hadis, Alhamdulillah. Setelah saya uh, menerima ijazah tersebut, saya kembali kepada kepada Ustadz Nambaban, bagaimana ke depannya saya Ustad Karena tetap saya kembali kepada Ustadz Nambaban, karena lah yang telah mensupport saya dari awal sampai sekarang yang terus mendukung saya untuk terus belajar dan belajar menghafal dan menghafal Al-Quran. Belajar Islam tidak ada batasnya. Disupport terus oleh beliau, makanya saya terus ingin menjadi orang yang baik. Orang yang bisa membuat usaha baban orang-orang yang mendukung saya, donatur-donatur sekalian -donatur bisa bangga kepada saya bahwa tidak saya tidak membuang-buang waktu mereka untuk mendonasi, memberikan donasi mereka kepada pesantren kami dan lain sebagainya kembali saya kepada Usnabban bahwa bagaimana setelah ini saat saya ingin kuliah apa yang harus saya lakukan saat ternyata Usnabban memberikan saya uh, wancana dengan uh, wanc uh, memberikan saya wancana ke depannya bahwa nanti antum ambil ilmu tafsir aja kuliah di PT IKI ya kuliah di PT IKI, ambil ilmu tafsir biar tetap dekat dengan Al-Qur'an karena orang yang terikat dengan Al-Quran insya Allah akan dimunahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya mengikuti arahan beliau, saya ingin kuliah di PT IKI dan mengambil jurusan ilmu tafsir Al-Quran. Alhamdulillah diterima. Alhamdulillah tanggal 22 kemarin Alhamdulillah saya lulus tes di PT IKI. Dan insya Allah tahun ini akan mulai perkuliahan. Dan insya Allah bulan ini akan, memulia, akan mulai masuk kuliah. Sebentar tahan dulu. Pemirsa Anabatipi Rahimahkumullah, kalau kita teruskan testimoni ini mungkin kita tidak tahan untuk menahan air mata kita karena begitu uh, berkesan sekali testimoni Ananda Muhammad Nuruddin ini, uh, dia termasuk salah seorang santri kami yang sungguh-sungguh yang Antum tadi sudah mendengarkan bagaimana sejarah perjalanan dia, tapi ada mungkin Antum masih penasaran dia mengatakan telah menghafalkan Al-Qur'an 15 juz dengan mutkin. sehingga dengan modal ini Ananda Muhammad Nuruddin ini akan melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta dengan jurusan tafsir dan alhamdulillah Ananda sudah diterima di sana alhamdulillah. maka kita dengarkan dulu lantunan Al-Qur'an dia benarkah dia uh, sudah bagus membaca Al-Qur'an dan sudah menghafal 15 juz silakan Ananda Nurdin untuk

وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنه الاولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ صدق الله العظيم سبحان الله والحمد لله والله اكبر luar biasa Indahnya bacaan Ananda kita Muhammad Nurdin membuat saya pribadi dan kita semua sangat bangga dengan kesungguhan Ananda ini. Tentunya kita berharap semoga melalui Ananda Muhammad Nurdin ini bisa nanti mensiarkan agama Islam di Indonesia, amin. khususnya di kampung halamannya di Kepulauan Nias. Amin. amin. Maka sangat luar biasa. Cita-cita daripada Ananda ini sampai targetnya adalah tentu ingin mengajak orang tua dan keluarganya untuk bersama-sama di dalam agama Islam. Ini mungkin Ananda Muhammad Nurdin di penghujung testimoni ini. Saya mau bertanya, apa harapan Nurdin ke depan dan apa target-target ke depannya? untuk target dan harapan kedepannya yang paling utama adalah untuk mengislamkan kedua orang tua saya. Semoga kedua orang tua saya dan keluarganya dan keluarga saya semua, terutama keluarga dari bapak dan ibu, semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Karena setiap amin. saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya selalu meminta ya Allah berikanlah hidayah kepada kedua orang tua saya dan keluarga saya ya Allah. Amin ya Rab. Karena itu nikmat paling besar ketika kedua orang tua saya mengucapkan Asyhadu wa anna Muhammadin rasulullah. Ya, luar biasa pemirsa. Tentu ada apa pesan-pesan moral terhadap pemirsa kita. Silakan sampaikan pesan moral dan kesannya kepada para pemirsa kita. Para saudara dan pemirsa anabatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun saudara-saudara sekalian berada, bahwa tetaplah memegang agama Islam dengan sekuat-kuatnya, Mem mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan melaksanakan hal tersebut, kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu pesan saya kepada saudara-saudara dan para pemirsa Anabat An TV yang Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Anabat An TV rahimakumullah. Saking terharunya saya hampir tidak sanggup saya melanjutkan wawancara ini bersama Ananda Muhammad Nuruddin karena bercampur antara perasaan haru dan bahagia tidak menyangka kalau Ananda Muhammad Nurdin ini akan seperti sekarang. Dulu dia masih umur-umur 14 tahun lebih kurang dia datang ke Jakarta bersama adiknya yang menurut saya umur-umur 14 tahun itu belumlah cukup luas wawasan seseorang, tapi ananda ini sangat luar biasa wawasannya sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil dan dia buktikan. Ketika dia sudah disyahadatkan oleh yang mulia Duta Besar Libya di pesantren kita, Mu'alab Center an -Naba. Dan langsung dia belajar di pesantren, belajar Al-Quran dan juga ilmu-ilmu Islam lainnya. Subhanallah, memang seperti kesaksiannya tadi, Ananda Nurdin ini satu bulan sudah lancar membaca Al-Quran. Maka saya melihat setelah ditamat SMP di pesantren kita di sana, di Tangerang Selatan, maka saya lihat potensi dia untuk menghafal, maka saya kirim dia untuk pendalaman Al-Quran dan juga hadis ke markas hadis yang dipimpin oleh Profesor Dr. Daud Rashid Sitorus. Jadi Alhamdulillah hasilnya selama tiga tahun belajar di pesantren itu dia sudah menghafal 15 juz dengan mutkin. Kemudian setelah selesai pengabdiannya, dia datang kepada saya menyatakan ingin melanjutkan kuliah, maka saya pilih perguruan tinggi ilmu Al-Qur'an agar Al-Qur'annya bisa terpelihara dan bisa menyempurnakan hafalannya sampai 30 juz. Karena ini adalah kader kita yang nanti setelah dia sarjana kita kembalikan ke kampung halamannya untuk memperjuangkan agama Islam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab suatu kaum kata Allah sampai datang kepada kaum itu utusan Allah Subhanahu wa taala berdakwah. Maka jangan sampai ada masyarakat di dunia ini yang belum tersentuh dengan dakwah ini. Maka kader-kader kita para mualaf yang sudah mendalami agama Islam ini kita pulangkan mereka kampung masing-masing untuk menciarkan agama Islam di samping mendakwahi Islam kepada keluarganya tapi juga kepada masyarakat. Itulah target kita dari pesantren Anaba Center Indonesia. Maka pemirsa sekalian, Teruslah doakan anak-anak kita ini dan juga dukung perjuangan mereka agar mereka anak-anak kita ini semuanya sukses dalam menimba ilmu dan kalau mereka menjadi ya duta-dutanya Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendakwahkan agama Islam ini. Demikianlah uh, sekilas testimoni Ananda kita Muhammad Nurdin. Mudah-mudahan dari testimoni ini. Antum semua, para pemirsa, bisa mengambil hikmah, ya. Ya, bisa ternasi hati dengan sendirinya. Kita malu dengan orang yang mualaf seperti ini. Bacaannya sangat luar biasa. Maka, bagi antum yang sudah menyaksikan dan mendengarkan testimoni ini, semoga bisa bertambah keimanan kita dan ketakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Ananda Muhammad Nurdin, sudah menyampaikan sedikit. Pengalaman-pengalaman spiritualnya, dan nanti jangan bosan bercerita kepada para pemirsa kita. Insya Allah, Insya. ini manfaatnya sangat besar kepada pemirsa sekalian. Demikian uh, jumpa kita pada kesempatan ini. Nantikan ya video-video kami dengan testimoni para mualaf kita di Pesantren Anaba Center Indonesia. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, billahi taufiq wal hidayah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياه جئنا تبصره